Halo travelers, sekarang saya berada di Jogja. Ya, pagi ini saya ingin merasakan atau mencoba kuliner sate keliling. Nah, ini sate ayam khas Madura, nah, yang setiap hari keliling di kampung-kampung. Ini penampakannya. Sate ada lontong. Biasa keluar rumah jam berapa, Mbak? Jam 6 mulai keliling kampung. Ini mulai keliling kampung jam 6 pagi. Pulang ke rumah mungkin setelah habis Mbak ya. Biasanya jam berapa, Mbak? Nah, jam 9 udah habis, saking larisnya. Madura ini mana, Mbak? Oh, Bangkalan. Ini sate ayam Madura. Oh, bisa dipesan melalui handphone. Udah canggih sekali. Punya jual, Ki. Wah, baunya. Berpasti pira, Mbak? Sate 12.000 berapa sunduk? 10. Oh, 10 sunduk. Rp12.000 10 sunduk. Ya, dua kali bakar. Setengah matang, dikasih bumbu lagi, kasih kecap. Dan dibakar lagi sampai matang. Wah, banyak banget kecapnya. Ini bakar lagi. Ini pakai areng kelapa, Mbak ya? My best friend bukan? My best traveling ya? Oke, travelers, tadi udah selesai dibakar. Kira-kira berapa menit, Mbak, tadi, Mbak? Ya, paling 10 menit ya, nanti dibakar. Ya, sekarang mau kita sajikan dengan lontong. Pakai pincuk. Ya, per porsi ini 5 tusuk saja plus lontong. Sip. Nah, ini kita mau disajikan 5 tusuk pakai sambal kacang. Kecap. Nah, sip. Mboten sah. Kosong. Oke, sip. Nah, ini dia travelers. Sate pesanan saya udah siap untuk dimakan. Oke. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Like, share, dan subscribe ya. Oke. Selamat datang di Yogyakarta, oke?
Oh, ini tak surprise, Om.